Jadi bisa nggak sih orang sukses dengan keris itu, orang bisa sukses nggak gitu ya? Dan kalau orang berdagang itu kalau kita punya pusaka yang benar. Kenapa kok kita pilih pusaka yang Daburan Brojol dan Pamor Udan Mas untuk menunjang kesuksesan kita? Bro, apa benar ada sukses bersama keris? Benar dong. Udah gitu, closing langsung videonya. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Rimo Cahyono di Etnik Indonesia. Ini ada pertanyaan menarik nih ya. Saya sambil ngopi-ngopi ya. Jadi bisa nggak sih orang sukses dengan keris itu, orang bisa sukses nggak gitu ya? Iya, yeah. Dengan pusaka atau dengan ini ya. Jadi gini guys, tetap kita nggak usah ngomong tentang pekerjaan lah ya. Tiap orang udah tahu bahwa sukses itu tanpa kerja udah nggak bisa. Walaupun kamu pakai keris tingkat dewa pun, kalau cuman nggak kerja juga nggak bisa. Tetap pekerjaan itu tetap. Tapi apakah orang yang sama-sama kualitas kerjanya punya keris dengan nggak punya keris, mana yang lebih cepat sukses? Kan gitu kan pertanyaannya. Saya percaya bahwa orang yang punya pusaka itu jauh kesempatan untuk suksesnya itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang nggak punya pusaka. Itu udah terbukti di dalam banyak kehidupan orang-orang yang merawat pusaka. Jadi kalau misalnya kita ini orang yang pengen sukses, pusaka ini adalah suatu benda yang mempunyai fungsi secara spiritual guys. Salah satunya fungsinya adalah untuk menunjang baik itu derajat, baik itu keamanan, baik itu kesuksesan di dalam perdagangan ataupun bahkan di dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Itu sudah terbukti dan itu sudah tersirat di dalam kebudayaan kita itu dari dulu hingga hari ini. Jadi kalau kita merawat pusaka, kita jauh lebih dijaga secara spiritual itu kehidupan orang yang merawatnya. Dan kalau orang berdagang itu kalau kita punya pusaka yang benar, yang sesuai dengan pamor dan filosofinya, itu dagangannya pasti lebih cepat laku dibandingkan orang yang tidak punya pusaka. Itu menurut saya, dan saya percaya itu bisa dibuktikan guys. Nah ini yang saya pegang ini adalah pusaka dengan Daburan Brojol dan pamornya Udan Mas. Kenapa kok kita pilih pusaka yang Daburan Brojol dan pamor Udan Mas untuk menunjang kesuksesan kita? Satu, pertama kita bicara tentang Daburan Brojol adalah pusaka yang memang secara fungsi didoakan dan mempunyai fungsi spiritual atau juga filosofi untuk orang itu bisa melancarkan segala usaha yang dia mulai. Jadi usaha apapun itu bisa sukses ketika orang itu mempunyai pusaka yang dengan Daburan Brojol. Nah yang kedua adalah dari pamornya, pamor Udan Mas guys. Pamor Udan Mas ini memang pamor yang sangat dikenal sebagai pusaka untuk supaya rezekinya itu seperti hujan ya.
Jadi untuk pamor Udharma sendiri memang adalah pamor yang dibuat untuk supaya rezeki itu terus mengalir gitu, seperti hujan. Nah, percaya atau tidak, kamu harus buktikan. Ya, harus buktikan bisa nggak itu bermanfaat untuk hidup kamu dan bisa membantu kamu untuk menjadi orang yang sukses. Nah, orang sukses ini ada kriterianya. Jadi sukses itu bukan hanya kamu berlimpah secara materi. Tapi sukses itu ada banyak hal, ada banyak kriterianya. Orang yang hidupnya selalu bahagia itu termasuk orang sukses. Orang yang banyak amal itu juga orang sukses. Orang yang berbakti dengan orang tuanya, berbakti dengan keluarganya, salah satu orang sukses. Orang yang bisa mengajar orang lain untuk hidup benar, untuk membawa orang menjadi kehidupan lebih baik, itu sukses. Makanya percuma kalau uang kita banyak, akhirnya kita pakai rompi oranye kan? Ya. Kalau pakai rompi oranye ada tulisannya belakang tahanan, walaupun uangnya miliaran juga nggak ada gunanya guys. Ya kan? Jadi kesuksesan itu beda dengan kemuliaan. Makanya ada pusaka itu memang secara filosofi itu orang itu hidupnya mulia. Jadi orang hidupnya mulia itu jauh lebih penting dari orang hidup mempunyai uang banyak. Karena uang banyak belum tentu kesuksesan. Tapi kemuliaan itu yang kita kejar ya. Baik itu mulia secara dunia dan juga mulia secara spiritual. Itu guys. Oke, quote-nya tetap kita ini ya, tetap kita bergantung kepada Sang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Semua itu sudah diatur, rezeki, semua apa jalan kehidupan orang, jodoh, semua itu sudah diatur, tapi manusia ini mempunyai tugas untuk terus berusaha. Nah, berusahanya bisa lewat hal yang secara fisik dan juga berusaha secara hal-hal yang berusaha secara spiritual. Baik itu lewat agama, lewat doa, lewat hal-hal yang termasuk merawat pusaka. Ini adalah usaha kita secara fisik dan spiritual untuk melancarkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita nggak asing lagi dengan Pangeran Diponegoro yang selalu megang pusaka di dalam peperangannya melawan penjajah. Kita nggak asing lagi dengan Jenderal Sudirman yang selalu membawa keris di dalam perjuangannya, di dalam mempertahankan kemerdekaan. Itu suatu hal yang kita nggak bisa hilangkan di dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan juga di dalam kehidupan di era sekarang pun banyak orang yang sukses itu dengan merawat pusaka juga. Dan itu pasti terjadi. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau komen boleh tulis di bawah. Jangan lupa follow Instagram kita. Dan juga kita akan ada lelang di tiap minggu kita ada lelang. Lihat di Instagram, lihat di kolom community. Kalau kamu mau merawat pusaka, ini saatnya. Karena sekarang ini udah banyak informasi yang mudah didapat, mudah dicerna. Dan kita mau menghilangkan stigma negatif daripada pusaka itu sendiri. Supaya tetap lestari pusaka Indonesia. Oke, itu aja video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.